Membahas kelanjutan sinetron kisah Cinta Anak Tiri hari ini 25 Maret 2020. Di episode sebelumnya, Lena mulai kesal dengan sikap Widi yang mulai semena-mena di rumahnya Diandra. Lena juga mengatakan kalau keluarganya Eros sudah membuat Lena takut kalau rahasianya terbongkar. Lena juga mengatakan kepada Widi kalau Lena sudah membayar Eros untuk berpura-pura menjadi Pak Harun. Sementara pembantu Diandra sempat mendengar percakapan dari Lena dan Widi mengenai rahasianya itu. Apakah di episode hari ini pembantunya Diandra akan mengatakan dan mengungkap semuanya kepada Diandra? Apa jadinya jika Diandra tahu kalau Lena bersekongkol dengan Eros dan tahu kalau Eros adalah bukan ayahnya? Di episode hari ini juga ada Diandra dan teman-teman yang lain masih khawatir gara-gara Ben belum ditemukan. Ben menghilang ketika Ben mencari Diandra, tetapi malah Diandra yang ditemukan dan Ben belum ditemukan. Apakah di episode hari ini Diandra dan teman-teman lainnya akan bisa menemukan Ben? Saksikan hari ini. Sementara, apakah Eros dan Lena akan terungkap semua rencana dan rahasianya oleh Diandra? Saksikan hari ini dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update video cerita berikutnya.